Persija Jakarta resmi mendapatkan jasa gelandang serang Arema FC yakni Adam Alis. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Thomas Doll. Memang Persija sudah deal dengan gelandang serang Arema, tapi kemungkinan sang pemain akan diperkenalkan oleh manajemen Persija pada paruh musim nanti, mengingat Persija baru saja menebus kontrak sang pemain. Adam Alis dinilai mempunyai kemampuan luar biasa dalam menyerang, sejatinya ia juga tampil apik bersama Arema FC, tapi menit bermain yang sedikit membuatnya akhirnya mau bergabung ke Persija Jakarta. Thomas Doll juga tak segan-segan mengakui bahwa skill Adam Alis sangatlah luar biasa. Dia adalah pemain yang sangat komplit, dia mampu membangun serangan membantu pertahanan juga. Saya rasa ia akan cocok bermain di tim saya, ucap Thomas Doll. Kalau menurut kalian apakah Adam Alis akan moncer di Persija atau tidak, Jack? Jangan lupa komen di kolom komentar ya, Jack.